Hari ini di Kanada kita lagi badai salju. Jadi aku menggunakan kesempatan ini untuk membuat video. Salah satu pertanyaan dari teman-teman uh, semua seputar gimana sih caranya pengen bisa berkelimpahan atau mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, apapun itu baik itu bisnis atau bekerja. Tetapi kondisinya saat ini aku itu masih muda dan tidak punya skill apapun. So aku akan bahas satu persatu apa yang harus dilakukan. You're listening kuncihidup.com where you'll find the keys to life. dasar untuk menjadi wealthy itu kan ada tiga hal ya. Yang pertama itu kita akan menggunakan energi yang diberikan oleh ilahi, yaitu waktu dan juga atensi. Semua orang punya hal ini dan semua orang punya hal ini yang sama ya, nggak ada yang lebih banyak dari yang lainnya ya. Kita dalam satu hari hanya memiliki 24 jam kan, dan atensi kita juga hanya segitu-segitu aja. Jadi mau dia orang kaya, mau dia orang yang biasa aja, semuanya startnya itu sama right? Nah, dari sana mungkin orang yang lebih wealthy, lebih kaya itu mereka memiliki skill yang lebih bagus, lebih banyak, lebih istilahnya. Jadi gini, kalau skill itu kan segala sesuatu yang valuable ya atau memiliki nilai. Yang dimaksudkan di sini adalah kalau skill yang dimiliki itu bisa merubah kehidupan seseorang itu kan value ya. Merubah kehidupan seseorang maka akan diberikan harga. Nah, harganya bagaimana itu kalau semakin susah skill itu, semakin perubahan yang dilakukan dari A ke B atau A ke Z itu kan lebih drama yang ke A ke Z itu berarti nanti skill itu akan lebih mahal atau mendapatkan penghasilannya lebih mahal begitu juga barang ya. Nah, yang ketiga, modal yang digunakan biasanya untuk mencapai ke arah wealthy itu adalah Uh, uang juga ya atau apapun kekayaan jadi kayak leverage istilahnya jadi kalau udah punya uang kita bisa menggunakan uang itu untuk investasi ini dan itu yang dia akan berjalan di belakang layar untuk menghasilkan atau menggulung lebih besar lagi. Kekayaan yang akan kita miliki, so now itu tiga level, ya. Jadi, tiga level untuk menjadi kaya. Tiga hal adalah atensi, sama energi. Itu satu, semua orang punya hal yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Mau lahir dari orang kaya, anaknya orang kaya, ataupun lahir dari anak orang miskin, semuanya sama, ya waktu dan atensinya sama terus yang kedua skill skill ini harus kita bangun ini langkah yang kedua terus yang ketiga adalah material yang kita miliki bisa berupa uang atau apapun finansial yang bisa kita gulung ke atas itu tadi berikutnya kita akan membahas tingkatan atau level dalam hal penghasilan kita nah biasanya itu kita akan mulai dari level yang pertama nah kayaknya sih teman-teman ada di sini ya nah di level ini biasanya kita akan lebih fokus kepada mindset dan juga sales nah mindsetnya itu bagaimana ya mindset kita harus dirubah bahwa kita merasa layak, kita memiliki value atau nilai. Value atau nilai itu adalah sesuatu yang berharga buat kita ataupun orang lain. Setiap orang itu value-nya beda-beda. Buat orang yang saat ini sakit, mungkin seorang healer, penyembuh, dokter, Tabib itu memiliki value yang lebih daripada hal-hal yang lain. Buat sekarang yang masih single atau jomblo, mungkin tukang ramal itu <laughs> lebih berharga buat dia, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan penampilan karena mereka berpikir dengan merubah penampilan. Mereka akan lebih mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan atau lawan jenis. Jadi, intinya, value yang kita miliki itu satu, kan, dari mindset itu, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain membantu orang lah istilahnya tadi itu ya kalau orang sakit berarti kalau kita bisa menyembuhkan itu berharga kan nah itu valueku aku memiliki kemampuan untuk sebagai seorang healer misalnya atau aku memiliki value sebagai seorang edukator dan lain sebagainya nah cara teman-teman mencari apa ya valueku gitu kan biasanya kan aku nggak tahu ya nanti jangan ngikut-ngikut karena kalau kita ngikut-ngikut tidak akan berhasil tidak akan apa ya nggak akan bagus istilahnya dan biasanya bisnisnya itu enggak lama dua tahun bakalan hilang ya kan karena gini kita semua itu adalah channel ya channel itu kan saluran-saluran itu kayak TV kayak gitu loh salurannya ya jadi kita menyiarkan uh, sebuah berita kan atau sebuah informasi atau apapun itu nah yang disalurkan itu apa energi dari ilahi energi dari ilahi masuk ke setiap orang itu berbeda-beda Nah mungkin misalnya masih bingung mbak aku masih nggak ngerti apa ya pak value gue apa ya apa yang harus aku pelajari apa yang aku harus aku lakukan cari tahu dalam dirimu sendiri dua pertanyaan ini ya silahkan dijawab yang pertama apa yang aku pelajari selama beberapa tahun terakhir yang bikin aku semangat untuk belajar karena itu ada kemungkinan saluranmu atau bakatmu itu di sana ya nah terus yang kedua masalah apa dalam hidupku yang selalu mengganggu aku yang nyebelin banget kayak gitu karena tidak semua orang memiliki masalah yang sama, tidak semua orang menganggap hal itu penting untuk diselesaikan ya. Nah, buat kamu misalnya apa yang kamu merasa ih bete banget gitu terus diselesaikan. What is my problem that I fix? masalah yang aku punya hasrat sangat besar untuk menyelesaikannya dan aku sudah berhasil menyelesaikannya. Nah, itu adalah salah satu value-mu. Dari sana, tadi kan level 1 adalah value, kita tahu apa value kita. Dari value itu nanti kita akan memasarkan atau sales itu tadi ya. Di level 2 itu biasanya dia akan membahas lebih banyak ke produk. Jadi lebih banyak produksinya dan juga marketing. Jadi kalau sales itu one on one, jadi jualan satu persatu gitu loh. Kita jualan satu ke satu orang, ke satu orang, satu orang. Nah, marketing itu adalah Aku bikin iklan ditujukan kepada banyak orang. Nah, biasanya nanti bentuknya sebagai bikin YouTube atau mungkin funnel, istilahnya kayak gitu ya. Funnel itu ada sistem lead generation. Nah itu nanti nggak usah dipikirin dulu di sini. Nah nanti kalau di level selanjutnya itu nanti kita akan masuk ke scale, scale up itu operasional sistemnya bagaimana dan sebagainya. Ini juga nanti teman-teman nggak perlu berada di sana dulu. Yang penting yang sekarang di garis bawahi karena aku masih muda mbak aku nggak punya apa-apa tapi kamu punya waktu dan atensi coba mulai digunakan waktu dan atensimu itu untuk memikirkan dua hal itu tadi masalah apa yang mengganggu dirimu saat ini dan yang kamu merasa bisa selesaikan dengan cara belajar nyobain ini nyobain itu di ini di itu coba-cobalah terus kemudian siang masih gratisan juga banyak kalau versiku itu kalau aku sendiri ya, aku itu pencinta online kelas, makanya aku menciptakan produk online kelas. Nah, bedanya kalau belajar versi gratis sama belajar versi uh, online atau online kelas atau yang sudah dipaketin itu kita sudah ada strukturnya sudah terbukti kan orang itu sudah menciptakan segala sesuatu atau menyelesaikan masalah dia. Nah, aku tinggal belajar kayak misalnya online kelas yang aku ambil itu skincare. Aku ambil D3 malah ya. Nah, itu kalau aku belajar sendiri sih bisa kita online-online aja searching nanti buat kulit jerawatan bagaimana di DIY nyobain ini. Cuma kan lama sekali dan videonya itu banyak sekali yang kita kumpulin akhirnya mungkin Bagus mungkin enggak gitu, tapi kalau misalnya kita ambil online class itu udah dikasih tahu. Oh kalau mau pakai minyak minyak ini yang bagus, kalau minyak ini bikin komedoan, lalalalalalalal, kalau mau ini lalalala. udah ada kategorinya, udah ada urutannya, prosesnya, researchnya, it's complete jadi waktu yang aku habiskan misalnya aku harusnya belajar selama kalau belajar sendiri ya sampai ke posisi master sampai bisa menciptakan produk itu mungkin sekitar tiga tahunan tapi karena aku ambil kelas ini aku hanya belajar selama enam bulanan dan aku bisa mendapatkan gelar D3 so it's up to you guys tapi saranku itu satu kalau memang ada rezeki silahkan diluangkan untuk mengambil kelas yang diinginkan kalau nggak ada rezeki masih keuangannya masih mepet belajar aja sendiri yang pasti itu tadi cari value mua apa yang bisa dipasarkan, yang bisa menonjol yang bisa membantu banyak orang habis itu kita baru belajar memasarkan mungkin melalui Youtube melalui Instagram melalui apapun lah yang teman-teman suka, TikTok misalnya so anyway guys, aku harap videonya bermanfaat dan seperti biasa, thank you, thank you, I love you and bye for now